Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Yang saya hormati Ketua RW 04 sekaligus berkat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Permajaan RT/RT di lingkungan RW 04 Bapak Haji Najib. Yang saya hormati seluruh panitia permajaan RT/RT yang ada di RW 04 yang alhamdulillah sudah bisa melaksanakan tugasnya. Ya, malam ini adalah malam yang kelima harusnya ya, karena RT 5. Begitu juga yang saya hormati LNK Kelurahan Sukapura, yang dalam hal ini yang datang langsung Ketua LNK Sukapura didampingi oleh anggota LNK RW 04. Ini luar biasa ini Pak Haji Umar dan Pak Haji Marjani. Ya, sama-sama duo M. Ya, Umarol Marjani itu kan duo M tar. Tapi kan siapa ini dia tar? Nyanyi berdua, duet. Wabil khusus yang sangat saya banggakan adalah calon ketua RT yang alhamdulillah ini benar-benar luar biasa sepasang calonnya ya. Tapi nanti pada saat pemilihan jangan langsung saya mau perempuan milih perempuan aja, saya laki-laki milih laki aja, jangan ya, tetap nanti didengerin dulu misi-misinya ya, supaya apa, supaya tidak salah pilih ya. Kenapa? Karena pada saat malam ini pemilihan ya Bapak Ibu sekalian itu menentukan 5 tahun ya, 5 tahun pejabat RT yang tugasnya melayani Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan salah pilih ya, silakan nanti dengarkan visi misi yang akan disampaikan oleh kedua calon kita ini, nanti Bapak Ibu silakan pilih ya. Dan malam ini nanti saya akan menyerahkan kembali nih ya, PLT RT 05 RW 04 ya, yang dimana RT kami itu adalah dari kelurahan. Nanti pada ketua panitia ya, rangkap RT-nya. Setelah itu dimisionerkan oleh ketua panitia, tidak ada ART. Pada saat tidak ada ART, jalan kita bikin surat pengantar ya. ART-nya kagak ada, nih, tunggu dulu pemilihan. Ya. Jadi mungkin saya tidak berpanjang kalam. Salam dari Pak Lurah, beliau si Siogiannya nanti akan meluncur ke sini. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, lebih kurangnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukapura atau ketekernya dari Kelurahan Sukapura, maka saat ini akan dimisionerkan oleh Kelurahan Sukapura yang diwakili oleh Bapak, oleh Ketua Panitia gitu Pak. Oh, berarti Bapak yang dimisionerkan Pak? Pak Sekel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 20 lewat 10 menit, Ketua RT 005 RW 04 saya dimisionerkan malam ini. Berarti malam ini ada kekosongan di kepemimpinan RT 005 RW 04. Tepuk tangannya dong. Ini ada kejadian di Kelurahan Sukapura didimisionerkan sama Pak RW. Berarti Pak RW naik jabatan hari ini. Amin. Baiklah Bapak Ibu, dengan didimisionerkannya RT 005 RW 04, maka pada saat ini ada kekosongan kepemimpinan RT 005 RW 04. Maka selanjutnya kita akan melaksanakan pemilihan ketua RT yang baru RT 005 RW 04. Yang mana Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa di wilayah RT 005 RW 04 ini ada dua calon. Seperti Bapak Ibu ketahui, calon nomor urut 1 yaitu Bapak Muhammad Yasin, silakan berdiri Pak. Berita plusnya, ya. Ini adalah Bapak Muhammad Yasin, ya. Seperti Bapak Ibu ketahui, beliau adalah yang kemarin sempat menjadi PLT di RT 005 RW 04. Terima kasih Pak Yasin, silakan duduk kembali. Selanjutnya calon nomor urut 2 yaitu seorang wanita yang begitu luar biasanya, begitu semangatnya, ingin juga ikut bertarung di pemilihan RT 005 RW 04. Inilah dia saudari kita, Ibu Puji Minerti, salah nggak sebut namanya? Nah, inilah beliau. Beliau ini begitu juga ingin memimpin
RT 005 RW 04, kita berikan semangat juga untuk beliau yang mana dalam kepemimpinan atau dalam pemerintahan juga diberi kesempatan kepada wanita mempunyai hak yang sama dalam kepemimpinan. Kita beri aplaus untuk cat dua-duanya. Aplaus sekali lagi. Bapak dengan kekosongan kepemimpinan berarti kita akan melaksanakan pemilihan calon ketua RT kita yaitu Bapak Muhammad Yasin dan Ibu Puji. Saya panggilnya Puji boleh? Boleh. Karena nama-nama seperti itu. Ibu Puji nanti di beliau ini masing-masing akan menyampaikan visi dan misi kepada kita semua. Berarti Bapak Ibu harus menyimak apa visi dan misi calon-calon kita ini. Yang berarti Bapak mempunyai hati, pikiran, dan keinginan yang mana menjadi pilihan Ibu masing-masing. Jangan sampai menyalah-salah karena waktunya 5 tahun. Oke? 5 tahun cukup lama untuk menyesali kalau salah pilih. Terima kasih. Ayo kita beri aplaus buat semuanya. Baiklah, kita kesempatan yang pertama kita beri kesempatan untuk nomor urut 1 yaitu Bapak Muhammad Yasin yang akan menyampaikan